Selamat datang di channel Kancil Nakal Misteri. Kali ini tim Kancil Nakal Misteri mencoba mengeksplor Villa Bata Merah di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. 19 tahun tadi huni menjadikan bangunan ini menyimpan misteri dan tanda tanya. Mitos yang kami dapat, sosok wanita dan anak-anak sering mengganggu warga sekitar. Bagaimana penelusuran kami selanjutnya? Inilah Kancil Nakal Misteri spesial Villa Bata Merah terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evan di Kancil Nakal Misteri. Oh ya, saya perkenalkan dulu, ini dari tim Kancil Nakal Misteri namanya. Kita saat ini masih di lokasi Bogor ya. Ini seperti villa ya? Iya, kayaknya villa. Villa yang udah lama ditinggalkan. Udah puluhan tahun kayaknya kan ya? Puluhan tahun. Gak ada sih, puluhan tahun ini. Tadi sebenarnya kita udah sempat ketemu warga dulu di sini. Kita udah sempat nanya-nanya, kebetulan warga kita ajak kesini. Sekitar berapa tahun ya? Hampir belasan tahun deh. Buat lebih lanjutnya kita langsung tanya aja narasumbernya. Tadi kita sempat ngobrol sebelumnya ya? Ya. Kang Wi, saya mau tanya. Di sini udah sekitar berapa tahun? Ini udah sekitar 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun ya, abad kita. Emang ada cerita-cerita di warga sekitar sini? Pengen tahu dong buat teman-teman yang nanti nonton. Mitosnya sih ini udah banyak gangguan-gangguan gitu. Dia enggak udah tinggalin nama yang punya. Jadi di sini katanya Vanessa sekitar 15 tahun ini sudah ditinggalkan ya pasti ya. Sekitar 15 tahun. Kita terus terang akses ke sini aja kita itu nggak ada jalan. Susah banget. Tadi juga jalan setapak. Iya. Susah banget. Bingung ini ngebangunnya gimana ya, Pak? Nggak ngerti deh. Yang jelas kita udah nemuin villa ini. Kita juga baru tahu ada villa di tengah. Sawah, kebun, pokoknya jauh ke atas. Jauh deh. Bisa kita coba kasih sesuai. Ayo, kasih dulu. Halo aja. Oke teman-teman, kita cek di area sekitar ya. Soalnya akses buat ke dalam kayaknya nggak bisa. Jadi kunci kayaknya nih dari dulu udah nggak pernah kebuka. Pasti nggak bisa, pasti nggak pernah. Ini gua merinding tuh, beneran merinding tuh, sumpah, merinding. Ayo kita bisa lihat di belakang. Teman-teman ini luas juga ya, udah 15 tahun nggak diisi, katanya nggak pernah diisi. Kok dinginnya beda di sini? Bener kan, tuh lihat deh, tangan gue merinding tuh. Ini ada kamar mandi kosong sini. Mau lihat? Bisa lihat kamar. Oh, di sini ada kayak balai teman-teman. Ada. Ada pohon bambu. Oh, di sini kacang banget. Cuman ditutup sama apa kawat-kawat berduri ya, jadi kita nggak bisa naik ke atas nih. Sepertinya pemiliknya emang tidak menginginkan. Sebenarnya pintu kebuka kan itu kok? Iya. Masih ya. Oh, ada pintu kebuka juga. Di sini ini lembab juga tuh di sini. Toilet banyak banget ya di sini. Penasaran ya? Penasaran. Bekas apa ini? Maksudnya tujuannya buat apa gitu, banyak ruangan kecil-kecil seperti ini kan? Terus kan warna ini ya, udah pernah dengar dari tetangga sebelah atau warga sini pernah digangguin hal apa ini? Banyak di sini, makanya orang itu pindah gitu, nggak betah di sini gitu. Banyak di sini yang sering menampakkan diri sini, ada perempuan, ada anak-anak sosoknya ya di sini. Kadang di sini ada makhluk yang tinggi besar di sini. Gimana nih, sering nggak pakai yang di kayak apa di ruang ini ya?
Berani nggak? Iya. Udah lama ini. Bisa lihat ini. Abang banget ya, nggak maksa. Sedangkan ya itu agak takut. Kalau ini ada yang order hujan, gitu. Kenapa ditutup? Ini dok. Oh dok. Ini enggak ditutup, ini doang. Saking lamanya lantai-lantai juga udah kompos nih. Saking lamanya mungkinnya kan udah setahun gak diisi. Sayangnya kita gak bisa masuk ya. Gak bisa masuk. Sayangnya kayaknya pun kalau misalkan dikasih rumah ini mau nempatin kayak apa? Kalau dikasih saya terima, mau nempatin saya nggak tidak. Ini saya jual. Jual lagi. Itu juga nggak tahu lah tuh apa enggak kalau jual. Oke, buat penonton setia Kancil Nakal Misteri. Ya. Kita nanti di sini coba ekspor. Uji nyali juga nanti ada. Pokoknya standby terus. Nantikan live streamingnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, begitu aja dari saya dan Ruli. Kita ucapkan terima kasih buat selalu nonton Kancil Nakal Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan ikuti terus penelusuran tim Kancil Nakal Misteri di episode selanjutnya. Untuk menguak mitos dan fakta tentang dunia misteri.